Yep. Game kedua dari PS3 series antara The Boss Links melawan RS Yumika. Masih bisa untuk menyelamatkan dirinya memasuki menit kedua. Belum ada terjadi pertukaran darah, tidak seperti game pertama yang mana tadi di game pertama kita menyaksikan di menit kedua kali ini sudah ada satu objektif turret yang tumbang, tapi sejauh ini kali ini ternyata baru aja diomongin first blood langsung berhasil didapatkan oleh Lancelot. Iya, Lancelot berhasil dapetin karena seorang Jenny dengan Lilianya, tapi di sisi lain juga udah ada seorang Chou dari seorang Violet yang bakal ketemu sama seorang Kubra dan juga karena seorang Lunox kali ini. Jadi nggak gitu enak banget karena memang kalau kita tahu sebenarnya Chou itu cukup tipis ya, yeah. Tapi memang cukup menyebalkan karena memang memiliki beberapa skill yang punya ini yang cukup banyak, apalagi Aptos gitu kan. Dan sudah sana Violet kali ini bakal dikejar dengan ada di Brilliance of Order. Poe juga sudah di sana, bouncing ball dikeluarkan sama seorang Poe tapi tidak berhasil mendekatkan diri terhadap seorang Violet. Ya, harus bermain lebih hati-hati lagi di mana kali ini Evos Caramel lagi dan lagi langsung berusaha untuk mendapatkan objektif turtle. Seperti yang kita tadi bahas, Roger sangat amat butuh item dependables dan kali ini berhasil diamankan tanpa ada terjadinya kontes dari tim RR Kimika. Betul sekali, terlihat sebelah sana membuka jalan lagi untuk mendapatkan satu poin kill sepertinya, tapi tidak mendapatkan siapapun guiding win yang hanya nge-guide seorang Caramel untuk bergerak ke arah bawah. Terlihat sebelah sana Poe-nya sudah ada di dalam ambush. Langsung buka karena soal bloomnya, tapi soal bloomnya enggak karena seorang Poe sendiri. Ini juga ada di sebelah sana, Caramel dia harus hati-hati kalau bertakut terlihat sebelah atas. Lele pingkan, harus mundur terlebih dahulu, terlihat pikanya masih bisa mengeluarkan I am good dan masih bisa tarik keluar harusnya. Yes, masih bisa untuk bertahan, tapi lihat bagaimana Poe dengan adanya Tyre Revenge karena depan, tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Circling Eagle, Tyre Rage. Kali ini seorang Ash berusaha untuk mendapatkan satu pick off kala arm, tapi masih terlalu sah tembakan kali ini Caramel justru yang membalaskan dendamnya. Kufra terpanis sudah dan benar-benar tadi bagus banget IG yang dimiliki sama seorang dia tahu dia kalau kena Phantom Execution dia bisa langsung di-shatter dan dia ambil spell IG, dimana kita tahu IG ini benar-benar ngebantu untuk dapetin shieldnya dan Earth juga bakal dapetin shield tambahan dengan adanya Guiding Wind. Jadi dia punya dua tambahan shield yang buat dia survive dari pergerakan yang dimiliki sama RR Kimika. Walaupun buang cukup banyak resource ya, satu skill dan juga satu spell. Tapi lihat sebelah sana Poe udah ketahuan posisinya langsung di wave juga sama seorang Violet kali ini. Tapi lihat sebelah sana Jenny juga belum apa sih memberikan shockwave yang cukup sakit ke arah teman-teman dari RR Kimika. Yes, di sisi lain seorang Violet baru saja menyelesaikan heptasisnya disusul oleh Queenie dengan adanya clock out ini sama-sama sebelumnya satu item tambahan. Kali ini sudah ada Skirmish dari top lane. Lelting kan, bakal dikejar-kejar dan berhasil dilakukan sama seorang Caramel. Sedangkan kalau sebelah S-nya, Titan posisi tidak berfokus karena seorang S, tapi sayang sekali. Jika ada juga Caramel, kali ini harus sedikit mundur dan coba untuk setup ulang. Satu poin kill aja cukup ya katanya. Iya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah overcommit, nanti adanya malah nge-troll. Jadi lebih hati-hati lagi juga. Sementara itu kali ini dari Lele Pinkan sudah mendapatkan satu Bloodlust X mengingat Caramel sudah berotasi ke area turtle di area bawah. Tapi kali ini di Wave Dragon dia tidak memiliki Purify, dia masih memiliki Brilliance of Order, bakalkah melakukan flicker untuk mundur, tapi ternyata kali ini Violet masih bisa untuk setup lagi untuk membersihkan wave minion saja. Sedangkan Caramel bersikuku untuk mendapatkan ke arah turtle, sedangkan Pika menahan 3 hero sekaligus kali ini. Turtle berhasil didapatkan. Teman-teman dari RR Kimika juga berhasil dipukul sedikit mundur kali ini dengan adanya 3 hero di sisi bawah. Si Vela itu Colius tadi di area belakang bilang gak lihat. Pas Poe Terror Rage yang gak connect, parah banget. Tapi lihat sebelah sana kali ini. Dari seorang Poe tidak mampu menahan pergerakan di Wave Dragon juga berhasil connect kali ini. Malah ada Soul Gloom yang keluar. Pilih free untuk seorang Caramel dan 2 hero kali ini harus mundur dari sisi RR Kimika. Parah banget Colius! Wah! Serang IG Korean! Waduh! Iya, tapi memang tadi mungkin dari seorang Poe itu Tyrant Rage-nya berharap untuk connect kan. Betul. Tadi ada yang ngedive kan. Betul. Seorang Caramel. Tapi sayang sekali Caramelnya cepet banget balik. Betul. Dan 7. Ayo. Wah! Totalnya udah 21.000 yang like ya kali ini ya. Ayo gaskan 50.000 dan juga 100.000. Kita buat Colius sakit tinggal dengan joget twice. Ayo guys, ramein aja langsung di kolom komentar dengan hashtag dan juga like-nya. Tapi lihat sudah sana terbesar yang kena kali dia Colius ya. Masih ada Circling Eagle kali dibuka. Masih di bawah si bos. Cepet kabur kali dia seorang. Ayo kebima
masih ada gap yang cukup baik yang dikeluarkan. Sama seorang Lipinka dan satu point kill dari seorang Earl kali ini. Glassy mendapatkan ke arah seorang Earl. 3 untuk 2, terlihat sudah sana. Masih ada bouncing ball lagi. Tyron Drake, oh masih ada. I am offended. Kena 2 sekaligus. Dipaksa untuk bikin mundur. Tapi masih ada killer asyik. Mencoba untuk melakukan permainan yang cukup defensif. Karena map masih tarik ulur. Menghindari pecahan mid-tier dari killer asyik. Dan Fiora berhasil berhasil di posisi bawah. Iya, sementara itu kita bisa melihat bagaimana seorang Pika yang sudah terpick off. Sementara dari Lala Pingkan mencoba untuk menzoni, tapi lihat ya, Remit Lane sudah mendapatkan mega kill. Kali ini seorang Marsh yang harus tumbang. Dua pemain dari Alchemika langsung aja Evo sampai berlama-lama lagi menzoning out dan mendominasi semua jungle yang dimiliki oleh RRQ. Iya, betul sekali. Dan minimal 3 kali menit ke-7 menuju menit ke-8. RRQ dan juga Evos masih mencoba untuk mempertahankan sakit tuh dari seorang Emilia. Iya, ini hanya menyisakan 3 inhibitor aja dari Alchemika. Dan kalau kita bisa lihat dari segi item, ini udah pasti Evos meleading dengan adanya 4000 lebih unggul. Coba kan sudah mempunyai Blade of Despair. Iya, tapi yang sudah sampai dengan aset hitam sebetulnya menguncinya di depan kali seorang Pika bermain dengan adanya Dronton Lossum. Dia harus bersiap dan dengan adanya kehadiran dari seorang Ludok. Tapi masih ada Soul Bloom. S-nya mau kemana? S-nya hari ini berhasil di shutdown dan malah dari seorang Lele Pingkan kali ini harus mencoba untuk mempertahankan sisi atas dan nuclear wave minion. Satu pertukaran yang bagus banget ya. Yes, dan kalau kita lihat lagi back to the item, War Axe dan juga End of Battle sudah diamati oleh seorang Lancelot. Ini kalau Lancelot dari Ashe sudah mendapatkan Blade of Despair, ini bisa banget sih menjadi game changing. Tapi kalau mereka sempat untuk mengamankan satu item BOD ya. Ini karena bakal sakit banget penetration physical pen yang diberikan oleh seorang Ashe. Yep. Dan Lele Pingkan kali ini juga dia udah bikin cara item yang lebih sustain juga, Bloodlust Axe. Dia lagi mau bikin cara Oracle, dia udah punya Brute Force juga. Sekarang kalau kita lihat dari Caramel, War Axe, Windtalker, Endless Battle, bisa bergerak ke arah Queenswing sih supaya dapetin lebih safe aja gitu loh. Lifestealnya bakal jauh lebih gede dan bakal lebih enak ketika dia pengen dive ke arah sisinya Alchemika. Karena Alchemika itu benar-benar harus di dive. Kalau mereka dia dive, tapi berarti itu riskannya cukup tinggi gitu loh. Ini kalau misalnya masih ada kesempatan sih bagi Alchemika untuk mendapatkan poin kemenangan di game kedua ini kalau mereka berhasil ngedrag ke arah late game. Yang mana kita tahu di late game poin pasti dari segi item udah sama. Bagaimana mekanisme mereka aja? Iya, ke arah depan malah jadi satu kali seperti cukup besar untuk suara S kali ini. Terkenal Dronton Wolfie dan juga Emo Vedet di sebelah sana. Tapi jika di sisi atas masih bisa mempertahankan dirinya malah bagus banget di sini. Jangan lupa, dia dikuasa sama seorang Earl dan dua hilang. Apakah kaki-kaki juga hilang kali ini?